Lalu di Oke, friend, balik lagi sama gua. Sekarang gua mau ngajak lu jalan-jalan ke Muara Bendera dan Muara Beting. Jadi gua harus menyewa perahu warga untuk menuju lokasi. Karena di sini tidak bisa dilewati oleh motor. Dari pantai Bahagia, gue menuju ke Muara Bendera. Kurang lebih gue membutuhkan waktu setengah jam. Nah, ini dia, akhirnya gue sampai di Muara Bendera. Udah manggilin lu, anak saudara. Kondisi sekarang kayak gini. Dulu kesini masih bagus banget. Sekarang malah kayak gini. Bre, gantian bre. Ini di Muara Bendera. Kondisinya. Hah? Ada kabel ya? Tahu ini listrik dari mana? Ada buaya kali ya, Bre? Ada buaya ya? Tadi. Kak, ke mana? Tadinya bisa, Bre. Tapi sekarang udah rusak nih. Wow! Oi, bisik aja dikejar malu. Sawan. Lagi enak banget. Oke, berarti kita lanjut ke ini aja. Kemana? Beting. 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 Set dia lagi ya. Respan Beting, kita ngebak tolong mah. Di Muara Bendera ini tuh banyak berbagai-bagai macam satwa seperti lutung, monyet, lutung Jawa. Pokoknya banyak deh. Glodok. Apaan glodok? Matanya gede. Hewan ini. Iya, ikan. Ikan. Lah, namanya glodok. Glodok. Namanya si Dimas. Si. Namanya glodok. Cek. Oke, selanjutnya kita menuju ke Pantai Muara Beting. Lewatin rumah-rumah warga.
Bogor. Ya, sekarang gua udah mau sampai di Pantai Muara Beting. Ini udah di laut. Pantai Muara Beting udah sampai nih, lumayan sih jauh banget. Ada setengah jam, Bre? Ada kayaknya. Pantainya kayak gini. Kalau orang-orang bisa terus. Ayo. Ini mungkin karena kena pasang ya, jadi seperti ini. Woi, awas. Selama perjalanan menempuh jarak berapa, Bek? 1 jam ya. Lihat. Air ombaknya lagi pasang ya. Ini lagi pasang air. Kencang banget di sini ada. Udah nggak ada, kopong. Wah iya tuh Bre, wah ini dia. Ini namanya Pantai Muara Beting. Ya, ini Pantai Muara Beting. Ini mau minum enggak? Itu. Terang. Itu ada. Kencang, kencang banget bro, lihat tuh. Lah mau kemana? Ke laut, iya ke laut. Ke laut kencang banget bro.